Oke Mas Bro, kali ini kita akan mengganti yang namanya lampu kota belakang ya, yang mati untuk Yamaha NMAX ini. Nah gimana sih tutorialnya? Ayo mari kita simak Mas Bro. Pertama kita kontak dulu ya. Tuh lampu depan udah nyala Mas Bro. Untuk lampu depan udah nyala. Ini juga udah nyala. Tetapi untuk lampu kota belakang itu nggak nyala seperti ini Mas Bro. Pertama yang sobat itu perlukan adalah melepas keempat baut pada bagelnya. Nah kemudian bagelnya itu dilepas macam ini Mas Bro. Sobat menjumpai lampu stop yang bisa dirogoh semacam ini ya. Jadi kalau lampu NMAX itu mintanya dirogoh Mas Bro seperti ini, itu gampang banget deh. Kalau tangan sobat itu kecil itu gampang banget deh. Sebentar, tangan saya apakah kecil ya? Ya sedang lah ya, nggak kecil-kecil amat. Ya seperti ini dirogoh aja. Karena yang lampu remnya itu LED ya. Kalau yang lampu kotanya itu adalah pijar Mas Bro. Agak-agak sedikit sulit ini. Bentar, saya harus memakai jurus apa ini ya? Nah, mungkin dengan tangan kanan kah? Oke. Nah nih, penyakitnya brekele banget, nggak mau nyala ya. Udah aku ganti aja sama yang baru. Kita colokan saja Mas Bro. Waduh, nggak ada kameramen nih. Ah, dia pakai kaki aja. Nah, nyala tuh kan. Oke, kita tinggal colokin aja ke tempat habitatnya Mas Bro. Nah, kalau kayak gini udah tinggal diputar aja sedikit aja ya. Agak ditekan, kemudian diputar searah jarum jam nih. Agak diguyur-guyur ya sedikit ya. Oke, sip banget. Mantap, mantap jiwa. Wuis. Udah nyala Mas Bro, sip banget dah untuk yang satu ini. Udah dan mahrit nih. Ya udah, kesempatan kali ini segitu aja Mas Bro. Dan thanks udah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.